Realme 13 5G adalah sebuah HP Realme di harga 3 jutaan yang mungkin kalau menurut kita agak terlupakan oleh konsumen. Kenapa seperti itu? Mari kita lakukan review dari Realme 13 5G ini ya guys. Secara singkat, HP itu membawa prosesor MediaTek Dimensity 6300, RAM 12GB, dan storage 256GB bertipe UFS ya guys. Di atas kertas ini spesifikasi yang termasuk menarik untuk dikasih harga 3 jutaan. Jadi mari kita bahas soal HP ini. Aspek pertama yang akan kita bahas dari sisi kameranya dulu nih guys. Karena kameranya ini menarik banget. Kameranya punya kamera 50MP plus OIS dan kamera depan sebesar 16MP. Secara kualitas foto maupun video itu termasuk lumayan oke guys. Dan cuma memang agak disayangkan dia maksimal resolusinya untuk 2K 30fps untuk kamera belakang. Dan kamera depan maksimal di 1080p 30fps. Itu yang masih agak disayangkan. Tapi overall sebenarnya untuk foto-foto itu masih termasuk oke. Termasuk menarik ya. Untuk video juga masih termasuk lumayan guys. Kalian bisa lihat untuk sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme 13 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Gimana menurut, apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme 13 5G ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme 13 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Di sini dia bisa merekam hingga resolusi 2K 30fps, tapi gimana menurut, apakah menarik atau tidak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys untuk kualitas kamera belakang dari Realme 13 5G ini. Oke guys, ini dia adalah sampel perekaman kamera depan dari Realme 13 5G kalau kita gunakan buat perekaman video dalam kondisi low light. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas kamera depannya. Gimana mungkin? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau belum? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar mengenai kualitas kamera depan dari Realme 13 5G ini ya guys. Oke, ini adalah sampel perekaman kamera belakang dari Realme 13 5G kalau kita gunakan buat perekaman video. Wow, ada flare-flare-nya juga. Dan gimana menurut kalian untuk kualitas kamera belakangnya ini juga ternyata masih ada beberapa kali yang kesusahan untuk fokus ya. Kita nggak tahu kenapa, apakah itu memang perlu software update ya, kayaknya perlu sih untuk lebih improve ya. Kalau kalian lihat ini juga ada noise yang lumayan berasa. Tapi gimana menurut kalian? Untuk harga segini, ya memang masih kategori cukupan saja untuk low light ya guys. Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut kita bicara soal performance. Nah ini mungkin akan menjadi pertimbangan buat sebagian orang di kelas harga 3 jutaan. Pasti akan jadi kaum mendang-mending. Tapi sebenarnya secara penggunaan harian, ini smooth-smooth saja. Tidak ada masalah selama penggunaan harian. Kita tidak menemukan adanya kendala berarti selama penggunaan harian buka tutup aplikasi, browsing, sosial media itu aman-aman saja. Bahkan untuk HP ini itu punya vapor chamber dan punya GT mode untuk dipakai gaming. HP yang punya AnTuTu sekitar 440 ribuan ini menurut kita masih termasuk oke-oke saja sih guys untuk harian. Di harga 3 jutaan memang bukan yang terkencang tapi masih termasuk oke. Kemudian untuk bagaimana dengan benchmark lainnya, kita coba menggunakan Geekbench 6. Kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian 3D Mark Wildlife Extreme Stresses juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Lanjut PC Mark juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian mari kita berbicara soal gaming. Kita bicara soal gaming Mobile Legends, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game PUBG Mobile, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game COD Mobile, kalian bisa settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Kemudian game HOK Mobile, jadi ini adalah sebuah game yang kolaborasi dengan Realme di HP Realme 13 5G ini. Kalian bisa lihat settingnya. Untuk rata-rata FPS-nya. Terakhir, game Genshin Impact, kalian bisa lihat settingnya. Dan rata-rata FPS-nya.
Overall, kita bisa bilang ini adalah performance yang masih termasuk cukup smooth dan lancar. Untuk gaming pun masih termasuk lancar, cuma memang agak di-lock di 60 fps aja untuk rata-rata gamenya, kecuali game Genshin Impact ya guys. Ya mungkin itu aku untuk menjaga performance-nya itu tetap stabil dan untuk menjaga panasnya sendiri, karena menurut kita ini termasuk oke karena vapor chamber-nya tadi ya guys. Kemudian dari sisi layar, HP ini bukan layar IPS, resolusi Full HD+, refresh rate 110Hz, bisa untuk nonton YouTube hingga 2K60fps. Kemudian dia juga wideband-nya sudah L1, cuma memang yang agak disayangkan di harga 3 jutaan ini itu belum layarnya AMOLED. Dan kita masih menemukan ada isu grid sedikit, itu adalah sensitivitas layarnya itu kayak kurang terasa smooth gitu. Padahal sebenarnya nggak ada masalah sih selama penggunaan harian, cuma kita kayak berasanya kurang sedikit smooth. Mungkin perlu ada update software supaya lebih improve pengalaman penggunaan hariannya ya guys. Dan juga di bawah matahari pun masih kurang terang karena memang layarnya masih IPS. Kemudian HP ini punya dual speaker yang karakteristik audionya termasuk bagus. Kalian bisa dengar tuh sampel audio speakernya di video unboxing ya guys. Kemudian untuk baterainya sendiri, baterai 5000 mAh, termasuk awet banget untuk dipakai seharian pemakaian. Kucok banget buat Realme. Kemudian dari sisi charging sendiri, HP ini disupport 45 watt fast charging yang butuh waktu sekitar 1 jam 20 menit untuk full charge ya guys. Lanjut dari sisi security sendiri, sudah ada side fingerprint scanner dan juga sudah ada face unlock. Kemudian dari sisi desain ini tetap menarik ya guys, untuk kelas harga 3 jutaan termasuk desainnya tuh unik dan menarik ya guys. Kemudian untuk slot SIM card sendiri, HP ini dual slot SIM card hybrid, jadi ini masih bisa pakai micro SD slot, suatu hal yang masih bagus banget, meskipun memang masih belum mendukung eSIM ya guys. Kemudian untuk aplikasi Zoom sendiri, sayangnya masih belum support virtual background Zoom, yang memang wajar karena chipsetnya memang yang belum mendukung ya guys. Kemudian dari sisi fitur sendiri, sudah punya IP rating IP64, punya NFC, kemudian punya jack 3.5mm, support USB OTG, tapi tidak punya aplikasi FM radio. Lanjut, untuk navigasi Google Maps juga termasuk aman dan lancar, kita tidak menemukan adanya kendala selama penggunaan navigasi guys. Kemudian untuk jaminan update software sendiri, dia mendapatkan jaminan update hingga 2 kali update OS dan 3 tahun security. Kesimpulannya, ini adalah HP yang all-rounder di kelas harga 3 jutaan, cuma memang yang kali sayangkan layarnya belum AMOLED saja. Tapi kalau itu tidak menjadi deal breaker buat kalian, ini adalah HP yang layak banget untuk dibeli. Meskipun memang untuk harga 3 jutaan itu banyak banget kompetitornya, tapi ini menurut kita HP 3 jutaan yang masih termasuk aman, termasuk all-rounder, termasuk nyaman-nyaman aja untuk digunakan harian ya guys. Dan thank you sudah nonton video ini. Jangan lupa like video kalau suka, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oke guys, bye-bye.